Belakangan ini, media sosial diramaikan dengan unggahan video seorang penjaga parkir di Jalan Ahmad Dahlan, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang dinarasikan berangkat kerja menggunakan mobil. Dalam video tersebut diperlihatkan seorang juru parkir keluar dari sebuah mobil sedan hatchback berwarna abu-abu. Unggahan video ini pun sukses memancing banyak komentar warganet. Namun, fakta yang sebenarnya, berdasarkan informasi dari situs kompas.com, juru parkir tersebut hanya merapikan parkiran mobil dari seorang driver online yang biasa parkir di lingkungan sekitar. Bahkan, menurut pengakuan sang juru parkir, hal ini sudah biasa dia lakukan. Jadi, unggahan video dengan narasi seorang juru parkir berangkat kerja menggunakan mobil adalah tidak benar atau hoax.